Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Sati Om. Salam kebajikan, shalom. Anak-anakku, calon-calon pemimpin peserta diklat BIM OSIS SMA Negeri 1 Dampit atau biasa diistilahkan yang lebih terkenal LDKS. Jadi lebih tepat istilah LDKS ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah materi yang sangat penting, yaitu mengenai pikiran positif atau sikap positif. Yang biasa diistilahkan dalam kepemimpinan adalah positif mental attitude, mental sikap mental positif dalam tinjauan organisasi dan keosisan. Untuk lebih jelasnya, karena materi ini sangat penting, materi ini merupakan materi esensial dari diklat BIM ini dan diklat-diklat pemimpinan lainnya, maka lebih dulu atau lebih jauh, mari kita simak di paparan saya berikut ini, tetap bersama channel Lukman Hakim N9, mendidik hidup, hidup mendidik hidup. Jangan lupa selalu aktifkan notifikasi, update video-video akan kalian dapatkan gratis, jangan lupa. Gratis sekali lagi, nggak bayar apa-apa. Mau update saja, kita dapatkan tiap saat video-video dari channel kesayangan Anda ini. Terima kasih. Ini, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Shalom. Anak-anakku atau siswa, para pemuda, dimanapun berada Anda saat ini yang menyimak tutorial saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah hal yang sangat penting ada dalam diri kita, yaitu mental positive attitude and teamwork, atau positive mental attitude and teamwork. Ini sangat penting khususnya bagi anak-anakku peserta LDKS SMA Negeri 1 Dampit. Hal yang sangat penting yang tidak boleh tidak, bahwa kita harus punya mental positif. Sehingga dengan mental positif ini kita akan bisa bekerja sama. Apa itu mental positif? Ini penting. Jadi mental positif biasa dipunyai oleh orang-orang yang pribadi positif. Pribadi positif orang yang nyantai, orang yang sederhana, orang pikirannya selalu positif. Bahwa kita ditakdirkan hidup di dunia, ini tidak penting bukan berapa lama kita hidup, bukan berapa lama umur kita, tapi yang paling penting hidup seperti apa yang kita akan jalani, hidup seperti apa yang akan kita lakukan, dan bagaimana cara mengisi kehidupan ini sehingga lebih bermakna, lebih berarti, dan lebih bermanfaat. Maka itulah yang dikatakan pribadi positif. Sehingga untuk mencapai pribadi positif ini kita harus paham bagaimana pengertian mental attitude positif. Nah, atau positif mental attitude, sikap mental positif itu apa sebenarnya? Sederhana, pemirsa sekalian, sederhana peserta LDKS semua, apa yang kita lihat, sekali lagi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita rasakan, kita alami, maupun yang orang lain lihat, orang lain rasakan, orang lain alami, kita ambil hikmahnya. Sekali lagi, satu kata kunci, satu, kita ambil hikmahnya. Kita ambil pelajaran darinya. Untuk apa? Nah, karena hikmah tersebut akan menjadi sebuah inspirasi. Kenapa? Sekali lagi, hikmah itu akan menjadi inspirasi. Dan inspirasi itulah yang akan menjadi sikap mental positif atau positif mental attitude. Jadi yang terpenting, pengertian itu kita kuasai dulu. Nah, berhubungan dengan sikap mental positif, maka di sini akan saya jelaskan sendiri perbedaan sikap mental positif dan versus sikap mental negatif. Supaya kita menjadi tahu apa yang harus kita punya agar bersikap mental positif. Yang jelas, yang pertama bahwa sikap mental positif itu pasti dalam kehidupan manusia akan membawa kepada kesuksesan. Hidup manusia akan sukses jika punya mental positif. Siapapun kita ini. Kemudian yang kedua, setiap orang atau pada setiap orang sebenarnya terdapat sedikit perbedaan. Namun perbedaan yang sedikit itu bisa menjadi besar. Perbedaan itulah yang membedakan satu manusia dikatakan hidupnya berhasil. Satu manusia lainnya dikatakan hidupnya tidak berhasil.
satu manusia dikatakan sukses, satu manusia tidak. Itulah perbedaan yang sedikit itu. Sedangkan perbedaan yang besar sebenarnya ditentukan oleh sikap yang besar, yaitu perbedaan sikap itu apakah negatif atau positif. Maka sikap negatif dan positif ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena sikap atau perbedaan yang besar ini, sikap positif dan sikap negatif ini akan menjadi penentu dari kesuksesan kehidupan kita. Nah, baik, bahwa sekarang kita sudah sepakat dengan sikap mental positif adalah yang terbaik yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Karena apa? Sikap kita terhadap kehidupan itu akan menentukan kehidupan itu terhadap kita. Jadi sejauh mana sikap kita terhadap kehidupan akan menentukan kehidupan itu terhadap kita. Oke, pikiran negatif menimbulkan keraguan saat harus membuat keputusan. Pikiran negatif membatasi kemampuan sesungguhnya yang kita miliki, dan pikiran negatif dapat membuat kita bertindak secara berlebihan. Pikiran negatif membuat kita sulit menikmati hidup. Pikiran negatif membuat kita putus asa. Pikiran negatif dapat membuat kita bertindak secara berlebihan. Oleh karena itu, kita munculkan sifat positif dalam diri kita. Namun bagaimana? Sikap mental negatif ini kita harus tahu ciri-cirinya supaya tidak menghimpit-hampiri kita, supaya tidak ada di kita. Yang pertama cirinya adalah sering menyalahkan. Yang kedua tidak terkontrol. Kalau sudah sering menyalahkan ini orang yang tidak terkontrol biasanya. Terlambat, menyalahkan jamnya sekolah, masuknya kisuan, menyalahkan gurunya, atau menyalahkan tukang ojek, menyalahkan sepedanya, mogok, dan seterusnya, menyalahkan jalan yang macet, dan menyalahkan diri. Kemudian tidak terkontrol, kalau sudah seperti itu pasti tidak terkontrol. Dampaknya apa? Adalah akan suka mencari alasan. Kalau suka mencari alasan, pasti ujung-ujungnya mencari pembenaran, itu sudah pasti. Suka mencari alasan. Apapun dicari alasan. Ke sekolah tidak pakai sepatu, pagi tiba-tiba hanya pakai sandal jepit, maka beralasan bahwa karena kemarin sepatunya kehujanan di jalan, sehingga hari ini tidak bisa pakai sepatu, pakai sandal jepit. Padahal itu bukan alasan, menunjukkan bahwa kita ini tidak berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, seharusnya pulangnya ketika hujan, mantel pakai sandal, sepatunya disimpan di pas kresek atau ditutup di sekolah atau taruh jok, sehingga sampai rumah tidak basah, sandalnya basah bisa dicuci, sehingga ke sekolah besok tetap pakai sepatu, bawa sandal di jok lagi untuk pulang pergi ketika hujan, sehingga tidak ada istilah membenarkan karena musim hujan pakai sandal jepit ke sekolah. Ini namanya suka mencari alasan dan ujung-ujungnya mencari pembenaran. Oke, baik anak-anak, kita sekarang sikap mental positif ini yang penting. Maka kita untuk mendapatkan sikap mental positif, kita selalu pusatkan pikiran pada hal-hal yang positif. Sekali lagi, kita pusatkan pikiran hal-hal yang positif dan kesuksesan. Kita pancarkan sikap baik, rasa percaya diri, dan tujuan hidup yang positif. Kita optimis. Kita lihat hal-hal yang terbaik dalam diri setiap orang. Maka kita ambil hal yang terbaik, kita ambil hikmahnya tadi. Kemudian yang kedua, carilah yang terbaik dalam setiap ide dan gagasan yang muncul. Hindari hal sepele yang membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Ini yang banyak menghinggapi dialami oleh generasi muda kita, anak-anak sekolah kita. Hal-hal yang sepele yang membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Ini sulit dihindari, sehingga pikiran positif sulit kita dapatkan. Kita kembangkan dalam diri kita mental untuk selalu memberi dan berbagi. Kita hilangkan, kita hindarkan sekuat kita belajar membuang apa hal-hal sepele yang buang waktu, tenaga, dan pikiran. Kita hilangkan. Kita kalau tidak bisa hilangkan, kita mengurang. Kita ganti dengan hal-hal yang positif. Kemudian, hal yang positif penting. Hal yang positif ini penting sekali. Hal yang positif ini penting sekali. Kita senantiasa kembangkan untuk menemukan sikap mental positif, karena sikap mental positif adalah syarat. Itulah peserta LDKS, pemirsa sekalian, sedikit uraian pentingnya sikap mental negatif dalam
pentingnya sikap mental positif dalam diri kita, sehingga ketika sikap mental positif sudah kita tahu ciri-cirinya, kita menghindari itu. Dan insya Allah dalam bekerja sama, kita dalam organisasi akan mudah bekerja sama. Orang yang mempunyai sikap mental positif akan mudah bekerja sama. Kesuksesan sendiri itu biasa. Kesuksesan sendiri biasa. Kesuksesan bersama-sama luar biasa. Kalau kita di organisasi bermasyarakat, maka kesuksesan sendiri itu tidak dibutuhkan sebenarnya. Kesuksesan bersama yang kita butuhkan untuk memajukan organisasi kita, kemasyarakatan kita. Sekali lagi, sembuhan kita, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama luar biasa. Mari kita menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih, selamat berkarya dan sukses selalu para peserta LDKS, selamat berkarya. Kemudian jangan lupa selalu nyalakan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Boleh di share juga jika bermanfaat. Tetap di channel kesayangan Anda, Lukman Hakim N9. Akan selalu berbagi semampu dari saya sebagai guru, sebagai orang tua kalian, sebagai orang yang bersama-sama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah mencapai atau mempunyai sikap positif atau energi positif dalam diri kita, sehingga mempunyai sikap mental yang positif. Karena itulah kesuksesan dunia, kita akan kembali kepada Allah dalam bentuk khusnul khotimah, karena diri kita sudah positif.